Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saking api amalah. Alaikum bihadar ini kabla ayat ayat kebidu maka berdua ayat pak ayat metak berpegang tegulah berpegang tegulah sampai dengan ilmu sebelum ilmu tersebut dicabut. Dan jeneng ilmu dicabut berarti pun menerintan pun jeningnya pun menerintan ilmu dan terbina pembuatan ilmu bumi ini mesti tadi rusak uang buat rusak kabel dekat duen terus lanek bumi ini niku rusak terus paling akhir kita tadi ini terus terbina kiamat berbuka tegulah sampean dengan ilmu sebelum ilmu tersebut dicabut. Kemudian kanjeng Nabi ini menjelaskan ya, kanjeng Nabi ini mengangkat astagfirullahaladzim. Kemudian Nabi mengangkat tangan, mengangkat astagfirullahaladzim. Terus mengumpulkan dua jari ngetan. Antara jari tertentu, telunjuk ada jari tengah. Kayak ngetan. Kemudian kanjeng Nabi ini ngerti komentar Allah yang mewar mata Allah musyarikah bil ajari wala khaira fisairi nasib. Dua orang apa musyarikah ini dua orang yang saling berserikat apa dua orang yang saling berserikat sama berserikat dua orang yang saling berikatan dua orang saling berikatan dalam hal pahala dan tidak ada selain itu kebaikan pada selain pada semua manusia. Ini satu orang yang belajar. Satu adalah orang yang alim, orang yang berilmu. Orang yang berilmu dan kedua adalah orang yang belajar. Yang pertama adalah orang yang alim, orang yang berilmu dan orang yang belajar. Niku terkini hati selain itu dijelaskan tentang dijabat ke ilmu niku biye. Napa uang koyak jabat nyawa, uang moro-moro terus dijabat ilmunya di goblok belajar macam entah biye. Tadi dihapus ingatan tentang ilmu tapi niku dijelaskan saking Abi Abdillah bin Umar bin As radhiyallahu ta'ala anhu maqala sang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qulu inna wala yakbidul ilma kita zanya tazi minal ibadi wala kan yakbidul ilma biqabdi ulama sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu apa kita zani ku koyo jabut jabutan dirang sak jabutan sak dalan boten sak dalan boten dari seorang hamba, tetapi ilmu tersebut jadi, tetapi ilmu tersebut dijabut melalui diwafatkannya para ulama. Jadi macam, jadi ngeri lanenya tak? Setunggal sing caking hadis ni kau, setunggal lanek. Lanek dijabutnya, lanek sing diwafatkan itu para ulama. Terus ulama ini ku gih berilmu, gih sergap berdakwah.
Iku mangke piye kabeh. Terus kedua, nanti kedua lane ulama lane jenenge nang ulama lane wafat berarti Allah telah mencabut ilmu dari muka bumi longgal titik. Terus yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu untuk mendekatkan ilmu yang berhubungan dengan Allah, ilmu ilmu sifat-sifat Allah, ilmu makrifat dan sebagainya yang berhubungan langsung dengan, yang berhubungan dengan Allah. Terus piye? Terus keadaan manusia terus piye? Nek ilmu itu terus dijabut niku piye? Kata di dalam yuk bagi aliman aliman kita kau dan nasur sarjulan. Terus menungso niku dadekno merujuk. Lah nek biasanya ulama jadi rujukane wong. Terus lah nek ulama mboten ngeten niku wong niku terus jadi angger. Angger wong niku dirujuk. Gak ngerti wong iki pinter ta bodoh ta? Etok-etok pinter terus diakali di disesatno. Ini gue buatin semangat, jadi ini apa? Pasuk ilu atau digori ilmin padolu adolu. Terus kemudian mereka bertanya, terus ngomong-ngomong no ilmu berfatwa. Tapi gak enak ilmu nih, genek buatin enten pedoman nih buatin enten. Jadi ngawur. Terus kemudian mereka itu sesat, wis sesat terus menyesatkan. Wis sesat tapi menyesatkan. Jadi ngoten. Lah nek ulama pun mboten ngeten iki. Nek diwafatkan ulama berarti proses proses mengajar, proses belajar mengajar berarti juga terputus. Terus sing jenenge sing sing namine manusia kan mesti mengalami sing namine meninggal dunia kan. Jadi kalau sampean di tetap tetap semangat, tetap korek-korek ilmu, tetap jadi estafet ilmu ya. Mungkin itu manfaat apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.